Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nur Haidai Sima. Dalam video kali ini, admin mau menunjukkan bagaimana cara memasukkan thumbnail yang dari kalian edit itu ke dalam video fanpage kalian atau ke halaman FB kalian. Nah, langsung saja ke videonya. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Chrome terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan dalam layar ini, kalian silahkan ketik di bagian 3 ini, setelah itu pilih yang situs desktop. Jika dia sudah tercentang, maka tampilan layar HP kalian di Chrome itu akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan awalnya di Creator Studio fanpage, teman-teman. Nah, di sini admin mau menunjukkan tutorial untuk memasukkan thumbnail ke dalam video. Itu caranya, silakan kalian upload dulu video yang mau kalian masukin ke fanpage kalian. Nah, cara memasukkan thumbnail ini, jika kalian sudah mengisi semuanya ini sesuai tahap admin tadi, langsung saja silakan kalian pilih di bagian gambar mini ini, teman-teman. Nah, langsung saja kalian pilih yang di bagian kedua ini, gambar khusus, teman-teman. Selanjutnya, jika semua sudah tercentang di bagian centangan ini, langsung saja terbitkan, teman-teman. Postingan video Anda sedang diproses. Bisa kalian lihat di sini, videonya sudah terunggah, teman-teman. Jadi, sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa bagi kalian yang bergabung di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.